Halo, sampai ketemu lagi sama aku Anissa Desela, dan sekarang kita mulai lagi main The Sims 4 Barbie Legacy Challenge generasi kedua, yaitu tuh bisnis Barbie bersama dengan siapa di sini ada Barbara ya kan. Dan di episode kali ini rencananya aku pengen play date bocil bocil kita guys, jadi kayak wow, tapi ini mohon maaf banget berantakan bingo ya kan. Boleh kali Barbara tolong diberesin dulu ya agar tidak berantakan. So karena kita mau play date, kita harusnya bikin ruangan ini jadi cute. Ya nggak jadi cute juga sih ya. Tapi ya kita bikin jadi agak nyaman lah ya. Ininya kita taruh luar aja. Dan I like the idea kalau misalnya nanti kamar atas ini ya, furniture ini akan kita pindahkan ke main bedroom karena kalian ingin si Blam untuk pindah ke sini kamarnya supaya dia dapat kamar yang lebih gede. Dan tahu aja kalau saya males ya, jadi kita punya dua kantor-kantor nggak sih? Yes, dua office untuk satu untuk Mas Ale dan satu lagi untuk Barbara, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi, aku mau taruh untuk di bawah sini ya, untuk bocil-bocil kita. Ayo kita lihat ya, karena kan ini playdate, so kita harus bikin cute tempatnya. Duitnya udah ada 19.000, guys. Keluarga ini tidak bertambah ya, sumber uangnya harus mencari sumber uang yang lain dong. Karena masih bocil, kayak tiba-tiba aku bingung ya kalau bocil gini kita harus naruh apa gitu. Yang jelas kita harus ada playmat. Yes, nanti kita bisa jual lagi. Kita harus prepare 3 playmat. Lalu kemudian kita harus taruh boneka Powerpuff Girls. Powerpuff Girls, nggak bisa juga sih bocil ya, mohon maaf banget. Taruh Kobeka ini, ada Big Putsnya satu, terus Raffi Snugglekinsnya satu, lalu kita taruh apa lagi untuk mempercantik? Ah ini ya, jangan deh, harusnya kayak balon-balon gitu nggak sih guys? Coba ya kita lihat yang ada di sini apa yang bisa dijadikan aksesoris. Bisa gitu ini? Oh, saya baru tahu ternyata dia bisa digunakan. Capek bingo, enggak ah lebay banget. Ini kayaknya harusnya jadi tempatnya si OJ karena ini kayak peri-peri banget vibe-nya. Balon-balon ada nggak sih? Nah, kita taruh peri-peri di pojokan dah tuh. Boneka peri-perian ceritanya. Lalu, balon-balon nggak ada balon udara. Nah, sih kenapa balon udara? Karpet. Ya nggak sih? Karpet, guys. Ini kita taruh abang ini yang lagi pegang marshmallow. Effort banget ini yang mau play date ya kan. Nah ini balon-balon kan gemai bet. Tara, udah deh. Nah sekarang kita tinggal taruh karpetnya. Karpetnya yang ucul ya. Gak mesti ucul juga sih, yang penting mah cerah ceria. Ini aja deh biar kayak ramai gitu. Nah gini. Oke, udah deh. Meni prepare banget ya si Barbs kita. Lah, kok Blair masih di daycare sih? Pulang dong Blair. Ini nggak di daycare kok. Ini ada, Mas Ali coba tolong gendong dong Blairnya. Apa kayak di cuddle kayak ya kan? Oke, dia udah pulang ternyata dari daycare. Kasihan Bingo. Oh, ini masalahnya apa sih? Ini masalahnya. Padahal ada tong sampah. Ini tong sampah Barbara jauh-jauh ke kamar nasi Blaem. Tumben banget kita melihat ibu Barbara kita ya kan. Mau beberes biasa. Oh, skipper pas banget telepon. Hey, what's up, sis? Mau lihat gak? Aku nemuin si Instagram meme iPhone. I thought it was pretty funny. But what do you think? Cina, okay, boleh. I knew you love that. Ingat gitu ya, kalau Barbara suka meme-meme yang agak-agak
cringe gitu. Oke, di sini bisa nggak ya kita kalau plan gitu, plan social event untuk playdate kita. Coba kita telepon dulu mumpung masih jam segini. Siapa tuh ada ya kan? Dan nanti aku pengen makeover si triplets kita menuju usia yang lebih dewasa, cenah. Toddler playdate. Tapi ini toddler ya, mereka kan masih infant gimana? Ya udahlah ya. Terus kemudian host toddler, kagak ada toddlernya. Berarti memang tidak bisa, guys. Apa dong kita? Berarti ininya host party aja nggak sih? Atau dinner party juga boleh. Dinner party aja deh ya. Nggak usah pakai goal event karena cuman kayak keluarga doang gitu. Oke, bintang tamu. Kita lah, kita nggak bisa ngundang infant dong. Padahal aku pengen banget play dead. Oh, kita nggak bisa ngundang karena kita nggak mariposa. Apa ini mariposa? Karena kita nggak kenal sama anak-anaknya. Iya, yeah, si Barbara kan nggak kenal ya. Lupa. Hai, kita Barbara. Kita bawa aja deh. Padahal ini udah didekor ya segala macam. Buset dah. Sedih banget, ya udah kita jual lagi. Kita kunjungi rumah mereka satu-satu, guys. Eh, nggak usah deh, nggak apa-apa. Yaudah, biar Barbara aja dulu yang ke sana, ya kan? Yang ketemu sama adik-adiknya. Baru nanti kita undang lagi di sini. Biarin, weh, mau malam juga. Tidak peduli. Ada telepon lagi, skipper. Kenapa lagi? Tuh kan, pas banget diajakin ke sana. Lah, Mariposa juga telepon. Ini pada tumben banget pada nelponin Barbara hari ini ada apa? Kita ke yang deket dulu ke Willow Creek ya kan. Ada Brooklyn sendiri aja dulu guys. Oke, kita udah di sini dan Barbara menikekeh iya pakai baju kerjanya ya. Kita ganti dulu bajunya. Pakai baju ini aja. Ketuk pintu dulu. Ini siapa dah? Oh Lily. Lily Feng. Tahu aku pikir siapa? Punten. Oh, rumah yang penuh kenangan sekali. Mana dedeknya? Astagfirullah. Ini kagak ada yang ngurus. Kita sekalian clean kandangnya si Hamtaro deh. Kasian banget. Shit, bedinya gak ada yang ganti ya kan? Mana dedeknya? Mariposa. Mana bocil? Kok nggak ada di kamarnya? Brooklyn, where are you, Brooklyn? What? Ntar aku harus nyari Brooklyn di mana, guys? Brooklyn di mana? Sumpah banget. Digendong siapa? Pak Dos enggak? Mbak Barbie mana Mbak Barbie? Mbak Barbie enggak gendong Brooklyn. Oh my gosh, mana Brooklyn? Ini pada mau kemana mereka lari ke sini? Allahu Akbar, oh my gosh, gila masa ini si Brooklyn di sini jahat banget. Mariposa yang bener aja Mariposa, bisa-bisanya si Brooklyn di situ. Parah, pantesan aku cari-cari kok nggak ada Brooklynnya. Ah, untung aja kita lihat loh. Kasian banget sih Brooklyn, sumpah terlantar banget. Brooklyn gak usah heran ya, tante yang satu ini emang agak-agak cetar aja gitu tantenya. Kenapa dia nangis? Kasian nih, tuh Kenny sama Papa J lagi berantem gara-gara Papa J gak setuju kalau Kenny mau pindah. Ada-ada aja ya keluarga ini. Nah, kita taruh si Brooklynnya di sini. Capek banget kata Barbara. Ini bisa-bisanya. Ini sumpah sih di luar. Apa sih Mariposa kena baby blues gitu ya? Bisa jadi sih guys kena baby blues. Sampai itu anaknya ditinggal di luar. Oke, yang penting kita udah kenalan. Nah sekarang kita si ini lagi marah-marah lagi si Blam. Kita ke Tartosa dulu untuk ketemu Stacy. Effort banget sumpah ih. Oh iya, mereka di mana? Mereka lagi di sana ya.
di rumahnya apa ama ama. Jadi kita berkunjung aja ke rumah apa sama amanya. Semoga sih ada di sini ya. Wak, halo Wak. Semoga Skippy masih di sini sama Stacy. Udah pulang kan? Ih, capek banget. Ayo kita ke rumahnya lagi. Jangan bilang Stacy-nya ditaruh di luar juga, Skippy, please. Sampai si Barbara kelaparan tau gak sih ini? Mana? Mana, 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 mana? Stacy, mana lagi sekarang itu bocil kagak ada kan? Ini ada di sini ininya. Terus si Stacy-nya mana? Astagfirullah. Capek banget dah. Barbara makannya nanti aja kayak di rumah ya kan, jangan main ambil-ambil aja. Kenapa sih? Weird banget. Kenapa sih kalau sama infant tuh harus dikenalin gitu ya kan? Gak bisa apa langsung kenalan aja. Tolong kepencet, mohon maaf. Lucu banget ih. Sama tante yang super duper cetar banget. Nah, kita balikin lagi ke emaknya guys. Oke, kita taruh di krimnya ya udah sekarang kita pulang. Harusnya udah bisa sih ya. Nah, kita bisa nih langsung bawa aja. Mariposa, bawa emaknya aja deh guys, nggak usah suaminya mah. Mariposa, Skippy, mana Skippy ya, Skippy, terus Stacy sama Brooklyn. Oke. Playdate yang sangat meribetkan ini. Nah, itunya mana? Oh, digendong dong sama si Barbara. Sekalian ya guys ya, kita kunci dulu biar mereka nggak pada ke atas. Nah, ini juga kita udah unlock ya kan? Ini juga udah belum di lock. Lock for everyone but household member. Yang ini juga lock for everyone but household member. Ini juga biar mereka pada nggak ke atas, guys. Nah, ini aku mau minta tolong Papa J untuk taruh Blaem di sini biar dia main gitu loh. Put Blair here. Nah gitu Barbara juga taruh Stacy di situ. Ini juga X to lie down. So my gak sih? Capek. Ya udah Barbara kamu di sini deh. Put Stacy di sebelah situ. Nah gitu. Nah, gitu. Biar pada ngobrol satu sama lain ya kan. Yuk makan yuk. Kayak udah pada lapar bingo. Di kulkas ada apa ya? Kita makan yang ada aja guys. Soalnya kayak makanan sisa kemarin juga masih banyak bingo. Mumpung ada keluarga di sini ada nasi biryani. Kita suruh call to meal. Effort banget. Udah biarin aja Mariposa si adeknya biar main. Mana Hafal kok belum turun-turun lama banget turunnya. Nah, nanti kita kenalin juga nih Blaem sama tante-tantenya kan belum pada kenal. Tuh gitu. Kamu bisa nggak ngobrol sama ini? Smile at Stacy lucu banget. Terus watch Stacy. Gemoy ih. Oke, kita akan try go night-night karena dia udah super duper ngantuk banget. Barbara. Barbara mohon maaf banget sebelum tidur ini tolong taruh ya di situ si itunya. Si Brooklyn-nya. Sumpah kita ribet banget, guys. Sampai Barbara capek sendiri tau gak sih? Lagian si Mariposa dibawa-bawa gimana sih yang lain tuh udah anteng tuh kan. Rewel mulu nih si Brooklyn. Olin jangan rewel Olin. Mas Ale pengen flirty sama Barbara. Pengen komplimen. Aduh. Nah, thank you. Thank you. Ya Ella diturunin lagi gimana sih? Oke. Okay. Banyak banget yang nangisnya. Oh, si Blaem yang nangis, guys. Dia nggak bisa tidur. Kenapa dia manggil ininya?
manggil Mariposa. Diangkat lagi gara si Olin tuh kan. Tuh kayak Skippy dong, dibiarin Stacy-nya main. Gak ngerti aku. Udah deh. Udahlah, ini playdate terkacau. Mana bocil-bocil pada nangis lagi. Ya udah tidur atuh, disuruh tidur aja ribet banget tuh. Stacy aja udah tidur. Ya ampun si Olin. Capek banget Olin. Masih rewel aja si Blaam. Dan masalahnya tetap aja ya sebucin itu sama Barbara. Dia nggak tergoda sama saudara-saudaranya Barbara, guys. Kayak aplaus banget langsung diberesin ya. Masalahnya mohon maaf banget dan Barbara mau OTW tidur karena udah ngantuk banget. Stacy mah ngopi we di sini. Kita belum kenalin ke ini ke tante-tantenya. Soalnya Barbara sih Blamnya lagi tantrum banget dia. Ternyata semerepotkan itu ngurusin invent-invent ini, guys. Beneran deh. Terutama Mariposa, aku sebel banget ya sama Mariposa. Dia ngapain coba anaknya udah bener-bener ditaruh kan. Tapi malahan diituin, yuk clean up dulu, guys. Kata Barbara, ya udah anggap aja kayak di rumah sendiri ya kan, ngopi-ngopi, ngambil ngobrol gitu. Kita suruh turn on deh musik biar kayak rame gitu. Kita dengerin cottagecore dong. Akhirnya emak-emaknya pada ngopi, coba. Lucu banget. Sekalian dong masalah ini tolong-tolong di empty dulu ya, liter storage-nya. Bekasnya si Soma itu. Nanti kalau misalnya Blam udah bangun, kita harus kenalin sih ke tante-tantenya, guys. Dan playdate-nya berakhir dengan bocil-bocilnya pada tidur. Dan ini ibu-ibunya pada curhat masalah rumah tangga. Kayak, aku tuh capek banget ya kalau misalnya harus ngepel. Jadi aku tuh pakai vacuum cleaner sih ya sekarang. Oke deh, sebenernya sampai di sini dulu kita main The Sims 4 Barbie Legacy Challenge generasi kedua itu tuh. Bisnis Barbie yang mana di episode kali ini berujung dengan emak-emaknya pada nginep di rumah Barbara ya. Karena bocil-bocilnya ketiduran. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main The Sims 4, pasti untuk like, share, dan komen. Antara yang fans tuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video The Sims 4 berikutnya. Salam generasi kreatif dan poi-poi.